Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Leslar, Lesloper dan Biloper dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali ya bersama Bang Mimin di channel YouTube Leslar Update. Namun sebelumnya bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara klik subscribe, like, serta komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar para sahabat tidak ketinggalan berita-berita menarik seputar Lesti Bilar. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kali ini kita awali dengan yang baper-baper ya. Ini ada ungkapan nih dari Bang Bi yang bikin baper satu Indonesia. Rizky Billar akui adanya kecocokan saat pertama kali bertemu Lesti Kejora. Ungkapan tersebut Bang Bi ungkapkan di acara Brownies. Berita tersebut didapat dari akun Instagram Leslar ya. Leslar mengunggah, sampai di sini pahamkah? Bukan lagi menjadi partner kerja, tapi menjadi pendamping. Memenuhi kriterianya Bang Bi. Dari unggahan foto tersebut banyak dibanjir komentar nih dari para fan. Ini salah satunya dari ira.erni. Alhamdulillah. Dan ternyata pas Bang Bi di Bali, Dede selalu vikol karena cemburu. Dan terus katanya sama-sama cemburuan. Sama-sama gengsi cute. Ini salah satu ungkapan lagi dari Mimi Handayani. Tegas sekarang Billar, aku suka. Lesti cocok jadi pendamping hidup. Ternyata Bang Bobby yang datang dan bilang keluarga setuju semua. Emosinya lop 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 lop. Ini ada komentar lagi dari Winarti 533. Alhamdulillah, senang dengar jawaban Billar yang mulai semakin terbuka. Semoga berjodoh. Amin. Baiklah para sahabat, sampai di situ lah perjumpaan kita kali ini. Semoga mereka berdua jodoh ya. Kita kawal sampai halal. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.